yang kami tahu, semua yang hadir, dulur-dulur sapa wonge sing gelem nyanyi satu buah lagu. Tak dandani sing ganteng lek wedok sing ayu. Malam hari ini. Oke, ditutup. Supaya gak kerantaman wega. Soale wega iki. Dalam disawer, Cok. Para peserta, kami persilakan untuk bersiap atraksi di depan panggung penghormatan. Mobil silakan di sebelah timur. Dan selamat datang kepada rombongan dari RT 2 lagi 5 meter lagi biar silakan untuk ke masuk ke ruang prasmanan yang berada. Jadi berhenti di sebelah timur roda satu. Silakan kami persilakan untuk maju terus ke depan bersama. Peserta 11 dari RW 2. Semakin selot KTD isu. Kami persilakan untuk para karena kami tahu semua yang hadir di tengah-tengah kita semuanya ingin menghibur dan untuk dihibur. Untuk itu kami mohon izin akan memberi tantangan kepada semua penonton yang ada di sini. Baik, mohon izin Bapak. Oke, monggo Pak Ari, monggo. Mohon izin Bapak. Ada sesuatu. Dulur-dulur sapa wonge sing gelem nyanyi satu buah lagu. Tak dandani sing ganteng lek wedok sing ayu. Tak sawer 100.000. Ada enggak? Ayo. Ada enggak? Dulur-dulur tak dandani sing ganteng nyanyi satu lagu. Tak sawer 100.000. Ada? Oke. Monggo. 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 Cepet tangan yang meriah. Oke. Untuk timku, tim kami mohon merapat. Monggo. Cocok ini. Bro. Oke. Didandani sing ganteng ya, nyanyi cengkok power enggak apa-apa masih salah, sing penting penjiwaan dapat. Oke. Tak dandani. Monggo tim tata rias mohon bantuan Bapak Ibu untuk berias satu ibu untuk
naik ke atas membantu untuk merias. Oke. Di sini mohon agar penonton yang di sana bisa kelihatan. Oke. Oke, tim kami, terima kasih. Oke, dulur. Didandani sing apik iki mangko tak jalukno wedha iki iki sing paling marah. Supaya gak kram tapan motone kene wedha. Aku mohon ditutup matane dhisik. Mohon amin. Oke. Cocok iki dulur siji iki. Supaya terhibur di tengah malam hari ini. Oke, ditutup. Supaya gak kram tapan wedha. Paling wedha lanang. Motone ditutup. Oke. Nyanyi satu buah lagu tak sawer satu sewu. Ayo tutup. Oke, terima kasih. Lawan pahit tek ini kok. Situ ae, situ ae, wedhas situ ae. Wedhas situ ae, situ ae. Iki gak cukup, gak cukup. Dandan niku. Ayo, ambek pakaiane dicukup pisan. Orang tukang ora citok ae. Oke, bawa. Lho, iki cocok iki aja nih. Ayo, monggo. Didandani sing apik. Oke. Heeh. Ganti kelam blandar. Manut dulurku, oleh 1000. Oleh 1000. Yo, Bu. Ojo motone rutuh. Oke, heeh. Didandani sing ganteng. Ayo tim kami. Mohon dibantu. Didandani dikei pakaian sing anyar. Oke. Oke, cocok. Dadilan gantenge. Wadah temenan yang ini rek. Aduh, ini bojone mesti ya paling. Ketambah ganteng, masih moro tua barang ini kio. Seneng duwe anak madu ganteng koyo ngene iki. Ngambut ten bapak iki. Oke. Ayo, pakai kopi sing awi. Sing paling larang. Monggo. Oke. Iki. Oke, Pak. Motor ini ditutup buka di sini. Ganteng. Coba kasih. Ayo di foto. Kasih di foto sih. Kasih di foto. Kasih di foto. Tata kono ngadep nang Pak Lurah. Pak Lurah ganteng apa mboten? Ganteng, ganteng. Ayo, musik siap? Musik? Musik siap? Oh, ganteng ternyata dulur gini. Oke. Jaliono. Pegar, pegar, pegar. Sudah rasa. Sawer jo sing duwe-duwe tolong kan dilei duwe saken piyo-piyo Ayo buka. Ayo buka.
diakhiri oleh satu sepuluh. Terima kasih semuanya, terima kasih. Ngapunten sing gandang. Ulurah ngapunten sing gandang. Iya, ya apa kata-katae Janon? Kata-katae iku ya apa dadi ngono ku? Niki griya kula jembatan nek iku didamelaken Pak RW. Pos-pos niku disalam nggih. Tertek niku lho. Oh, pos e disandene tertek. Nggih. Oh, iku pucuk sampean niku. Tadi malah kado oma sakene, yo mari kita kebangun. Tersuwun. Tersuwun. Iki dampake penjajah Londo piye iki? Iki pejuang sing gak sapa koyo ngene iki ya iki. Oke, musik. Baik, terima kasih kepada Bapak Hari Rongge. See you.
Go. Dan para peserta, kami persilakan untuk bersiap atraksi di depan panggung penghormatan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kami aturkan bahwasannya dari kampung Rampal yang akan mengambil tema Roro Jogra. Perwakilan dari kampung Rampal, ujung kulon Ronggolor Kali, yang mengangkat kisah legenda Roro Jogra. Sunting menjadi istriku. Wan-wan, buka.
buatkan aku 1000 candi dalam satu malam. Aku akan penuhi semua permintaanmu. Aku kenal di panggung kamu. Tapi kau ikut berada syarat aku untuk berlangsung. Kau ikut menggawai sesuatu yang sebetul siai kebersulan. Yang sudah memberikan atraksi terbaik dengan tema Roncengkrang. Dan selanjutnya kami persilakan untuk para peserta untuk melanjutkan atraksi. Thank you.
ke sebelah timur masih. Mobil silakan di sebelah timur. Dan spektakuler ya, saksikan udah ada satu wajah yang menampil tema Garuda Nusantara bersama Digital Audio Production. Silakan Mas Ari. Pocling cacil anak, pandeng, kenapa siramu kok nangis? Kok nangis kados pripun anak kula siji-sijine dipun pecahi, dipun dahar kalian macan. Kula nyuwun pangadilan sinuwun. Ya pancur sakmene anak macan yo panganen benadil. Padhe dahar kados pundi sinuwun. Bangsa kula boten nedha daging. Bangsa kula namung nedha suket sak pinunggalane. Yen kaya mangkono pandeng, wiwit dina iki sliramu tak wenehi kadigdayan. Sing manggon ana ing sungguhmu. Kamparan koi di pandeng. Thank you.
apa iki kok podo adu? Anakku siji-siji ne dipangan karo macan. Sopo sing ora mangkel? Aku wis duwe banget ora ono sing bisa tak pangan kacoba anake bandeng. Wes banteng, iki ngono wes pasti ini anakmu arep dikapak-kapak nih. Yen apa wae sing urip ning alam donya kuwi bakal mati lho banteng. Bakal mulih nang sing maha kuwasa. Banteng, silamu kudu legowo. Kita dadi umating Gusti kudu urip guyub lan rukun kanthi sesanti. Jaya, jaya wijayanti. Kalis teriru beda sambikala. Yaitu burung Garuda yang terbang tinggi memandang Nusantara dan mendamaikan keributan yang berada di atas bumi pertiwi. Thank you.
Dan selamat datang kepada rombongan dari RT 27, 28, 29, dan 30. Ini gabungan nih. Oke, terus kami berjalan terus masih Pak Sopir terus terus ke timur posisi yang tepat. Terus maju Pak Sopir, maju lagi 5 meter lagi biar mantap. Ya cukup, sampun. Ya, terima kasih. Bersama SHR ke
masuk ke ruang prasmanan yang berada di sebelah kanan dari kelima. Terus. Dari RT 25 dan RT 26. Monitor, monitor.
sampean sopo nduk wong ayu? Dalam tangan baru, Bu. Iya, Nduk. Tapi ono syaratte. Sampean kudu marekno pegawean omah. Iso ora? Kula saged umbah-umbah, kula nggih saged korah-korah. Beres, Bu. Ya wis, lek ngono, mulai saiki sampean Ki, Mbak Bayu dikenalnya ya. Alhamdulillah ora umbah-umbah. Enak lur, aku iso prei masak. Very good, very well. Ora-ora well. Enak kan maca. Wasik ngekeong ta iki. Cuas. Pangeran Anji Asmoro Bangun berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dan kembali ke Jenggala. Tetapi dia bersedih karena tidak bertemu dengan istrinya. Akhirnya Panji Asmoro Bangun memutuskan untuk mengembara mencari istrinya yang dikabarkan berada di desa Senar. Malam Pati Matur. Apa saged kula nonton mriki? Kowe jangan dido, Mak. Ujang bagus. Dalem menika pangembara ingkang kepingin pados pengalaman. Walah, Nak. Ya wis lek ngono. Sampeyan tak dadekno anak angkatku gelem apa ora? Ya wis lek ngono. Saiki rekang ono ibu kowe tak jendengno ande lumut nggih. Selang beberapa waktu ande lumut meminta pengawalnya untuk mengumumkan sebuah sayembara. Ande lumut golek jodoh. Sopo sing duwe anak wedok, perawan utawa rondo nang teko nyang desa dadapan. Ibu, aku lamar nanda ande lumut. Aku sik lah, kan aku sing paling bareng. Aku ae, aku kan sing gemoy. Ora mesti sampe lah aku, kan aku seksi. Ih, jangan gap dulu, kan aku yang paling cantik. Duh, kabeh kate nglamar, gak bahaya ta? Ibu, kula nderek nggih. Apa? Awakmu arep melo? Ya wis, melo o. Tapi marek no penggaweane dulurmu kabeh. Nggih, Bu. Pada saat menyelesaikan pekerjaannya, datanglah peri angsa menemui Klenting Kuning. Mereka berduyun-duyun menuju ke desa Dadapan. Tetapi ketika melihat sungai, mereka kebingungan untuk menyeberang. Bu, kali ini banjir. Waduh, ya apa itu? Ayo nyemplung ae wis. Ketika Klenting
kuning diseberangkan oleh Yuyu Ganggang. Para Klenting sampai di desa Dadapan dan berusaha mengambil hati ande-ande lumut melewati ibunya.
Baik, terima kasih. Hotel Yamato Notre Dame. Ya, langsung terus. Jadi abang lagi. Ono-ono ae. Iya. Lor kali memang bisa Bapak Ibu. Koe ndodong rogo memang oke. Yuk. Kita saksikan bersama. Thank you.
ruangan yang meriah kepada muda-mudi Yoter Ronggo yang sudah memberikan atraksinya. Perlu juga mengingatkan kepada kita semua bahwasannya kemerdekaan bukanlah hadiah dari para penjajah, melainkan adalah satu perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahulu kita, yang mana mereka adalah menaruhkan taruhan nyawa untuk membela bangsa Indonesia tercinta ini. Dan kita semuanya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita sampai hari ini merasakan kemerdekaan yang mana adalah berkat para pejuang kita. Dan mudah-mudahan para pejuang senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa yang berkewajiban untuk belajar, bekerja dan membangun sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang belajar kami langsung mawa. Jadi berhenti di sebelah timur panggung penghormatan. Terus ke sebelah timur masih Pak Sobir. Terus ke sebelah timur. Silakan terus biar mantap. Terus maju maju lagi Pak Sobir. Maju apa sih kurang Pak Sobir? Thank you.
untuk naik dari sebelah kanan. Inilah pemberian tanda nasi dari RW 4 kepada Bapak dan Ibu Kepala Desa, Desa Gunung Rogo. Dijemukan terima kasih banyak atas dukungannya. Thank you.
Thank you.
Silakan kami persiapkan untuk maju terus ke depan bersama Cahaya Bunda Audio Production. Terus ngetan sampai dengar MFM. Juga kami ucapkan selamat malam. Terus maju Mas ya, Mas Sober, terus maju 5 meter lagi biar mantap. Ya. Peserta yang sudah tampil kami persilakan untuk ke prasmanan ya, berada di sebelah kanan dari panggung penghormatan. Agak maju sedikit lagi. Thank you.
monggo terus ke sebelah timur dari panggung penghormatan. Oke, monggo, monggo. Ini langsung, terus.